Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. WAGS merupakan akronim dari Wives and Girlfriend of High Professional Athletes atau kekasih dari atlet profesional. Seorang wanita yang menjadi WAGS memiliki banyak daya tarik yang memikat, terutama bagi kaum Adam yang menggemari dunia sepak bola. Kecantikan serta tubuh yang indah seringkali menjadi alasan mengapa mereka terkenal. Selain itu, banyak dari mereka yang juga berkarir di dunia entertainment seperti artis, model, penyanyi, dan lain-lain. Meski kerap berkaitan dengan kesan glamor, banyak terselip cerita menarik tentang WAGS. Untuk itu, kali ini Tidur di Hutan mau membahas 5 fakta menarik WAGS. Disimak ya guys, Ceki Bro. Number 1. Istilah WAGS dipopulerkan pertama kali pada Piala Dunia 2006 lewat beberapa media massa di Inggris. Seperti dilansir dari Wiki, kekasih dari beberapa pesepak bola timnas Inggris seperti Victoria Beckham, Cheryl Cole, Colin Rooney, dan beberapa yang lain datang menemani kekasih mereka yang bertanding di Piala Dunia 2006. Semenjak itu, istilah WAGS selalu melekat bagi para wanita yang menjadi kekasih dari olahragawan berprestasi yang sering mendapatkan sorotan. Number 2. Selama ini istilah WAGS selalu dikaitkan dengan wanita-wanita yang menjadi kekasih dari para pesepak bola, baik itu dari timnas Inggris maupun para pesepak bola dari negara lainnya. Ternyata istilah WAGS tidak hanya untuk sepak bola saja. Seiring berkembangnya zaman, istilah ini juga digunakan untuk para wanita yang juga menjadi kekasih dari beberapa atlet yang berkarir di luar olahraga sepak bola seperti bola basket, golf, rugby, dan lain-lain. Number 3. Menurut New Yorkers, Victoria Beckham dianggap sebagai ratu dari para WAGS atau Queen of WAGS. Selain itu, The Sunday Times juga menyebut kasih dari David Beckham tersebut sebagai The Original WAGS atau WAGS pertama. Meski tidak ada alasan pasti mengenai hal tersebut, hal ini ditengarai karena kepopuleran serta karisma dari mantan personil Spice Girl tersebut. Number 4. Kehadiran WAGS di timnas Inggris pada Piala Dunia 2006 dianggap sebagai salah satu penyebab mengapa mereka gagal dan hanya melaju hingga babak perempat final. Timnas Inggris harus takluk di tangan Portugal dengan skor 3-0. Karena itu, Fabio Capello selaku pelatih timnas Inggris di Piala Dunia 2010 sempat melarang para pemain Inggris untuk membawa kekasih mereka. Namun sang pelatih akhirnya meralat keputusan tersebut. Number 5. Kepopuleran WAGS di dunia olahraga turut melahirkan beberapa akronim baru yang memiliki arti yang sama dengan WAGS seperti CAPS, Celebrities, Husband and Partners, dan HUBS, Husband and Boyfriends. Meski berbeda, makna dari akronim-akronim tersebut memiliki makna yang sama dengan WAGS, yakni kekasih dari para olahragawan yang mendapatkan sorotan. Itulah tadi 5 fakta menarik WAGS. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel Tidur di Hutan dengan subscribe, like, dan komen. Dan selamat tidur di hutan.